Oh, jam tangan baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Yah, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2M bang? Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2M cuma buat mainan anak? Yap, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kekokilan abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau gitu. Loh, kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau dengar? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Ah, apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapak api, buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan, yang saya rawat sepenuh hati, seperti anak sendiri. Hah? Maaf. Sesungguhnya, yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya'.